Terima ya. Kalau masuk majelis, masuk masjid, masuk kamar, masuk kelas, masuk ke satu negeri, sapalah Rasulullah lebih awal. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, secara rohani saya dapat ijazah langsung. Secara rohani Rasulullah mengganti kata Sayyidi dengan Abati. Assalatu wassalamu alaika ya Abati ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku, Sayyidi Rasulullah. Itu ada ya, itu boleh dipakai entar. Mau masuk majelis, kita undang nur Nabi Muhammad masuk ke pesantren kita, ke ruangan, ke kamar. Pasti diberkahi. Kolbu itu adalah sentralnya jiwa. Jiwa kita ini sentralnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu tempat Allah menatap. Kolbu antum ditatap Allah, tapi Allah kecewa di kolbu kita bukan namanya. Allah kemudian malas lihat kolbu kita. Kenapa? Di kolbunya masih nama fulan, fulana. Masih fulus. Jika itu yang ada di kolbu, maka omongannya pasti itu. Bapak Ibu, jika air ini isinya bening, mineral, keluarnya apa? Tapi di dalamnya kopi, keluarnya susu enggak? Kalau di dalamnya hitam, keluarnya apa? Hitam. Di dalamnya putih, keluarnya? Maka kolbu yang berisikan nama Allah, yang keluar nama Allah. Kenapa pengalaman rohani itu tidak abadi? Kok khusyuk itu enggak datang setiap saat? Karena yang abadi cuma Allah, khusyuk bukan Allah. Kenapa getaran kolbu itu enggak selalu? Karena getaran itu makhluk. Yang penting nama Allahnya ada di dalam kolbu. Jadi jangan cari khusyuk, jangan cari getar kolbu, jangan cari nikmat zikir. Carilah yang punya nikmat itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tidaklah jauh dari namaku. Siapa yang menyebut namaku, ketahuilah aku dekat dengannya. Ana ma'ahu, aku membersamainya. Maka mulai pagi ini, mulailah rutin zikir. Rutin zikir. Kalau bersama yang punya alam semesta, mau takut ke siapa lagi?